selanjutnya. Pada kesempatan ini, saya akan pidato dengan judul Pentingnya Mencari Ilmu. Pentingnya apa? Pentingnya mencari ilmu. Bentar, Dennis kalau pegang mic didekatkan ke mulutnya. Kamu namanya Dennis. Namanya kamu siapa? Dennis. Dennis, rumahnya mana? Keluwetan. Kamu udah sekolah belum? Sudah. Sekolahnya di mana? Di PAUD. Di PAUD. Iki kok nek meneng tenan sing kebangetan ki ibu Wong bocah sak meneh kok diunggahke iki lho. Bocah sak meneh kok digelekke kaya iki lho. Dennis mau apa naik ke panggung ini sayang? Sarung. Mau sarung. Nanti sarungnya dikasihkan siapa sayang? Ibu. Loh, yang nyuruh Dennis naik panggung siapa? Ibu. Loh, ibu wis sing ra beres. Dennis bisa pidato? Bisa. Pidato apa, Nak? Yang ngajari Dennis pidato siapa? Ibu. Ibu juga yang ngajari. Kapan Ibu ngajari kamu? Ngkongko sing tak ngkon munggah ibuke kok. Ayo, ayo Dennis kalau bisa pidato sekarang ayo coba. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunyawaddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Rumakno dawan. Kalah karo tak cilik. Dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa mendatang muka di tempat yang cukup sederhana ini. Gak terima sederhana ini nyelempit terus Dennis. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan kita dari maya ini menuju jamaah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan pidato dengan judul Pentingnya Mencari Ilmu. Pentingnya apa? Nah, judulnya pidatonya apa, Dennis? Pentingnya. Pentingnya mencari ilmu. Nah, terus. Ketahuilah, saudara-saudara sekalian, bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Perempuan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu?
di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia di dunia ini. Karena itulah manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa tingkat derajat. Sebagaimana firman Allah dalam Qul Aslat Al-Mujadalah ayat 11. A'udhu billahi minas syaitoni rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lafa'illahu alladhi na'amalu minkum walladhi na'udhu la'ilma dalujat. Sadaqallahu la'andim. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Kamu pengen minum ya? Hah? Enggak. Ayo lanjut Quran surat. Qul Aslat Al-Mujadalah ayat 11. Khusus untuk teman-teman sebaya, mumpung kita masih kecil, mari kita mencari ilmu dengan belajar dan belajar, agar bisa nanti menjadi orang yang berguna bagi bangsa, agama, dan orang tua. Manusia kita banyak sekali keuntungannya. Sebagaimana syairah yang tentunya teman-teman gue hafal. Belajar di waktu kecil, bagaimana mungkin di atas batu. Belajar sesudah dewasa, aksana mengungkil di atas air. Devin, bentar. Devin dewasa apa kecil, Devin? Dennis kecil apa dewasa? Kecil. Kalau Pak Lurah? Besar. Oh, besar. Kalau Ibu? Besar. Besar. Ibu gemuk ya? Gembrot ya, Ibu? Huh? Besar. Terus, coba masih ingat apa enggak? Masih. Coba. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pidato ini. Saya akhiri dengan membaca pantun. Kalau ada sumul di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus banget. Yang ngajari siapa sayang? Ibu. Kamu belajarnya berapa hari kamu? Setiap hari diajari sama ibu. Ayah nggak pernah ikut ngajari? Enggak. Ayahnya Daud. Ibu cantik nggak ibu? Cantik. Kalau ngaji yang ngajari juga ibu. Diajari ngaji apa coba, Dennis? Hadis. Hadis apa coba? Lupa. Nah ya udah. Nih, nanti tak kasih sarung, sarungnya dipakai siapa? Adik. Hah? Adik. Maksud sarung dikasih adik, ini sarungnya besar kok. Adikmu cowok apa cewek, Dennis? Cowok. Adikmu cowok juga. Ganteng? Nggih. Oh, nggih, pinter. Ini sarungnya cap apa? Cap mangga. Loh, tahu. Cap mangga tahu Pak Lurah, kaya iki apa iki. Oh, main sore sepeda motor kae. Kamu juru pidato enggak bisa, selawatan enggak bisa, minta sarung. Ini tak kasih sarung. Nah, sarungnya cap. Mangga. Kamu bisa ngomong sarung cap mangga enggak, Dennis? Bisa. Gimana coba? Ayo. Cap mangga. Nah, terus?
Ayo. Calung cap mangga. Udah, nih. Ah, udah, kamu salim dulu ke Pak Lurah ya. Nanti kalau dikasih duit diterima, kalau enggak dikasih enggak apa-apa, nanti Abah yang ngasih duit ya. Nah, enggak ngekei yo ketemenen Pak Lurah ya. Eh ini Pak Lurahnya ini, ayo salim dulu, cium tangan. Cium tangan sama Pak Kades. Masya Allah. Ayo. Ayo sini. Eh itu aku terima kasih Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Semoga. Semoga. Pak Lurah. Pak Lurah. Panjang umur. Panjang umur. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan. 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 Barokah. Barokah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi lurah lagi. Jadi lurah lagi. Wes satu sewu akeh mendungane. Eh, kamu minta duit sama apa enggak? Enggak. Lo enggak. Eh, yang lain lo diem. Yang lain lo diem. Aku pengen anak ini jujur. Dennis minta duit sama Abah enggak? Enggak. Rungokno to rungokno. Eh, Cobi, ini pengakuan jujur. Dennis minta duit sama Abah enggak? Enggak. Rungu kupingmu. Kalau dikasih mau? Enggak. Enggak mau kok. Kalau dikasih enggak mau? Enggak. Enggak. Lu ngomong enggak mau ya enggak mau. Aja gawe perkara ae. Coba dikasih mau apa enggak coba. Katanya enggak mau. Mau. Oh. Ya wes ya wes ya wes. Tak tambahi lagi mau. Ya udah sana, jalo ibu kono. Ya udah.